Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, Syahrul Basman. So hari ini kita akan cek satu buah Bios TRD 2016. Kita akan cek aircon system dia leaking. So kita akan buka dashboard dan juga buka bumper dia, guys. So kita akan bagi tutorial macam mana kita buka dashboard satu per satu, guys. Alright, so jom. Okay, guys. Yang pertama kita akan buka di sini. Yes. Apa? Sini. Ah. Kasih masuklah tuh, Saga. Buka dulu tinted dia. Dia mau apa? Oh, shape kah tuh? Itu tahu. Kau buka dulu U-shape lah. Sebelum kita buka dashboard, kita tes dulu. Tengok meter dia. Ada fault apa-apa kah? ABX kah ataupun macam-macam fault macam ni. ABX, okey, tiada. Tinggal handbrake, lampu dan safety belt. Okey, cun. So kita akan baru kita mulakan buka dashboard. Okey, ini panel tengah player ni. Okey, guys. Panel tengah player ni kita hanya cuma cabut sejak tiada skru, dia guna clip. Right. Macam ni. Kita cabut skru 4 biji, player keluar. Sebelah sini ada clip. Ini kena buka. Di bawah ada satu nut plastik. Itu ya. Okey. Yang ni panel tengah. Okey, panel tengah kena buka juga. Buka ni gear knob. Lepas buka gear knob. Okey. Kita cabut ni. Ni, cabut ni. Lepas cabut ni, buka ni. Ni. Macam tu. Okey, jangan lupa ada soket di sebelah sini, bawa kita buka soket tu. Konsol tengah ada dua skru. Okey. Nah, okey. Alright. Nah, siap awal aku bagi tahu. Kan? Nah. Di snapi mengambil pakai kereta snapi. Nah, kalau dah susah. Iya. Yeah. Alright, bye. Okey, sini dua skru. Sip. Ini kita kasih pindah tengah. Okey. Console box tengah. Kasih pindah dulu barang-barang dia. Ini masukkan gear. Okey. Tarik nih. 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 Okey. Sama juga ada soket, kena buka soket. Sudah buka soket. Satu. Dua. Kena buka baru boleh keluar panel nih, guys. Konsol tengah. Konsol tengah sudah dibuka. So kita akan buka ni lah. Okey, sisipan di tengah. Kita buka ni. Ini pun dia guna clip juga ni. Kena slow-slow. Hati-hati. Macam tu. Steering di bawah ada satu skru. Lepas tu kita ACC, pusingkan steering. Satu di sini. Satu di sini. Okay. Buka. Ada juga kawan. Okay, guys, ini mau dibuka.
dia dah clip. Jap ah guys. Nah ni. Okey. Ini kena cungkit pi bawah. Nah, cungkit pi bawah baru dia boleh tarik keluar macam tu. Okey. Guys, di sini tu ah. Okey guys, yang ini sebelum buka ini kita kena buka yang ini duluan. So, macam mana kita mau buka ini duluan? Sebab sebelah dah lain sikit, yang ini lain sikit. Ini klip dia. Tu. Ini dia punya klip di dalam ni. Okey, satu klip, dua klip. So, kita kena masukkan tangan. Okey, masukkan tangan dari dalam, tekan. Baru keluarkan yang ini. Baru yang ini cabut. Alright, guys. Okey, meter ni kita kena buka dari sini. Macam ni. Ha, tu. Okey. Masukkan satu screwdriver sini, kita tolak untuk buka dia punya clip. Dan juga ini kena slow-slow cabut macam tu. Ini kena tarik macam tu. Tu, dia keluarlah. Baru kita cabut ni meter. Okey. Slow-slow cabut macam ni. Bismillah. Cabut macam ni. Ha, tu. Baru buka skru. Okey, sudah buka. Sini ada satu skru. Okey. Wire ni kena buka. Belah bawah dah buka satu skru ni, cabut, buka, buka satu skru tu dekat dalam. Okay guys, nampak satu skru dekat dalam, dua skru dekat dalam ini, dan juga airbag ni, airbag kena buka ni, airbag clip dia kena buka. Ni sebelah kiri. Ni dia orang bercerita. Masuk lagi YouTube channel. Ini orang kuat juga ini. Okey guys, untuk buka ni steering, okey, steering button ini kita kena buka. Okey, kita kena buka cover dia dulu. Okey, kena buka cover dia, lepas tu kita tengok di dalam ni. Yang ini, ni ada pin kan? Ada pin. Okey. Kita tolak pin ni ke dalam. Ah, apabila kita tolak pin ni ke dalam, on button tu akan keluar. Okey. Selepas kita tolak pin yang di atas, okey, dia ada satu pin lagi sebelah dalam ah. Sebelah dalam artinya sini ada satu. Okey, saya bagi tengok ah, sini ada satu skru, ada satu lubang. So kita akan nampak dari sini. Tu, yang ini nampak. Okey. Kita akan tolak pin yang ini. Nah, tu. Apabila kita tolak, dia akan keluar. Lagi satu pin, ada tiga ah. Sebelah kanan satu, tengah satu dan sini satu. Sini kita kena ambil feel lah. Okey guys, untuk airbag kita kena slow-slow tarikkan pin ni ke atas macam ni. Okey, sudah tarik ke atas. Kita cabut slow-slow. Okay guys, mana yang pin tadi kita cungkil adalah satu di sini. Okay, satu di sini dan satu di sini. Yang di sebelah kiri ini macam ni, masukkan screwdriver kecil. Okay, masukkan screwdriver kecil, ikut lorong ni macam ni, ikut lorong ni tulak. Tolak macam ni. Okey, yang di bawah pun sama juga, tolak macam ni. Yang di tepi pun sama juga, kita akan tolak, dia akan jadi macam ni lah. Okey, dari dalam so senang. Sebelum buka steering ini kita kena marking. Nanti senang kita pasang balik steering. Okey, untuk kasih loose ni steering, kita kena buka skru, tapi jangan buka habis ah. Kena looskan dulu macam tu, lepas tu kita pukul steering.
Macam tu. Baru kita buka nut dia. Kita buka dia punya nut. Okey, baru kita cabut steering ni. Kalau tidak, kalau kita buka nut tu, time kita buka nut. Buka nut ni, kita cabut steering ni, dia akan kena kita. Right. Ini roller jangan dipusing, biar macam tu saja. Lepas tu soket, okey. Soket ni kena cabut. Kena cabut. Kena cabut soket. Okey, wiper switch boleh dikeluarkan dulu macam tu. Okay guys, kita sudah buka dashboard. So, sekarang kita kena keluarkan cooling coil ini. Sebelum itu, yang di luar sana, hose 38 dan besar 58, kena buka dia punya skru 10, size 10. Dan kita buka ini 1, 2, 3. Okay guys, untuk menyenangkan kita buka ni blower, kasih turun aircon sekali, cooling coil, kita buka dia punya airbag box. Okey, 3 skru saja kita buka, 1 2 3. Kita try keluarkan ini. Jangan. Jangan dikasih lama. Ini benda ni mau dikasih keluar. Beli tahan juga. Okey. Sini lah tu cover. Tu cover, cover tuna tu yang hitam besar ni. Ah itu. Lepas tu kena buka itu, buka cover dia, ada satu sensor sini menyangkut. Ah tu sensor dia, box tu. Oh baru dapat keluar cooling coil. Okey. Okey, sekarang kita proses buka bumper ya. Okey ya. Ah buka bumper. Okey. Kondenser sudah buka. Kita buka dari tepi saja macam ni. Okey, gantung. So kita cek dia punya leaking lah. Okey, sekarang kita mau buka buah durian. Ah, macam ni. Tu, tengok berapa kotornya. BIOS ah, BIOS TRD spec. Okey, tahun 2016. Artinya 5 tahun lah sudah dia tidak servis. So kita akan cek leaking. Okey, cek leaking sebab dia gas. Right. Macam mana kita mau cek leaking? Senang saja, kita hidu. Tidaklah, kita guna tester. Okey, sudah jumpa. Eh, hilang. Malu dia tahu. Ada. Nah, ni nah. Ini bocor dia. So, kita tukar dia punya hose lah. Okey, kita tukar valve. Tukar valve baru dulu. Lepas tu pasang balik. Order 5.5 inci. Bye.
Oke, sudah siap. Tinggal pasang kepala bateri, tes host esok baru pasang balik. Tinggal esok ini kena tukar host order daripada KK, guys. Oke. Oke, sudah guys. Ada sudah barang sampai. Sudah guys, tuna guys, the house. Mana tuh? Mana? Nah, ini yang masalah. Jadi terpaksa tinggal satu malam di sini. Hari ini baru sampai. Ada order daripada KK. Cut sudah awalnya. Oke guys, mantap ekon dia. Di bawah 5-4 derajat Celsius guys. So guys, terima kasih menonton video saya guys. Kita jumpa di next video untuk apa-apa yang ada di garage ini. So jangan lupa like, subscribe dan share guys. Assalamualaikum. Ciao.